Saya mau ngasih tutorialnya dari lagunya Force Life yang judulnya Malam Ini. Ini tuh gitarisnya Mas Andri Muhammad. Beliau itu punya tone yang bluesy banget. Attitude mainnya tuh ngeblues banget. Jadi saya itu bakal ngejelasinnya pelan-pelan aja ya teman-teman, biar saya nggak ngasih salah informasi. Karena di lagu ini itu dinamikanya itu bener-bener koma-komanya jadi itu jelas banget gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin betapa hebatnya seorang Andri Muhammad itu gitu, berseni sekali gitu. Jadi benar-benar koma titik jelas sekali main gitarnya. Jadi saya bakal ngejelasinnya pelan-pelan aja biar gampang dicerna gitu, biar nggak salah juga mainnya. Moga-moga saya juga dimudahin dalam menjelaskannya. Gitu ya teman-teman. Yang pertama saya bakal ngejelasin chordnya dulu. Ya mainnya itu di E minor ya. Masuk ke D. A minor. Terus ada yang singkupnya kan. Ke E. Ke C minor lagi, C crash minor. Terus ke C. Ke B. Gapaktu. Wagapaktu. Kayak gitu ya. A, A minor, balik ke E, ke D lagi, A, balik ke E lagi, C crash minor, ke C. C crash lagi, C crash minor. C. Nah itu chordnya ya. Dia itu main skillnya itu di C crash minor. C crash minor sama E minor pentatonic. Nah, mayornya kan? Itu E minornya. Jadi dia karena ada situnya kan. Jadi dari awal ya. Pelan-pelan aja. Pertama tuh part kita slide C crash ini ya, terus vibrato, terus slide vibrato lagi komanya, terus vibrato lagi, terus slide ke F crash, E, terus slide dari E ke F crash tapi vibrato,
dari B dulu. Tuangkannya tinggi ya. Sekali lagi. Slide. Angkatnya tuh pelan ya, meet gitu ya. Dari F crash ke A. Terus turun vibrato. Ada wide ya. Ada terus vibrato gede, kemudian slide lagi dari senar 6 E. Terus ini 2 dipukul 2 biji nih. Terus taruh tangannya satu lagi di C crash. Mainnya tuh. Oke, tapi di kita pakai E-nya dulu ini. Ya. F crash dari G crash ya. Terus double lagi. Bending standar 2 biji gini unison. Terus maju satu. Terus maju setengah. Pas dari sini biarkan dia jatuh, terus pukul ke E B E D, terus ini nih di bass, jadi dia ada bending kecil sekali gitu ya. Game dulu ya. Maaf ya teman-teman kucing ya, rada berisik. Gitu ya. Tadi E, D, bass angkat kecil, terus ke B, terus ini angkat kecil lagi. G-nya tuh angkat kecil ya. Terus A, terus double, sekali lagi, terus
double ya. G sama B. Sorry salah. Diangkat sama bunyinya, namanya Unison. Terus lagi, terus baru
teman-teman, kalau ada salah-salah sedikit, keliru-keliru sedikit, mungkin saya agak-agak lupa yang namanya manusia ya. Tapi sepertinya itu udah tepat. Yang perlu diperhatikan tuh mana titik komanya ya, bendingnya, vibratonya, terus vibrato di koma-komanya itu di mana yang harus berhenti. Jadi itu yang harus diperhatiin banget, karena ini memang mainnya itu cara main blues ya. Sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.